Hai Voices, balik lagi sama gue Vino Justiana. Di hari Senin ini gue mau langsung 3 point nih. Kita mau ngomongin beberapa topik-topik yang asik nih ya. Yang pertama adalah kesalahan awal pebisnis pemula. Nah, jadi kesalahan ini yang sebenarnya sering dilakukan oleh para pebisnis pemula. Apa aja sih? Nah, jadi beberapa di antaranya adalah yang pertama, tidak memiliki rencana. Jadi banyak banget orang-orang ya, anak-anak muda lah ya. Biasanya orang-orang yang ketika berbisnis mereka langsung, oh kayaknya ini nih punya pasar-pasarnya bagus nih, nah kayaknya langsung jualan itu aja gitu, tanpa punya perencanaan yang matang, sehingga jadi kayak nggak punya alur track yang jelas gitu, jadi kayak ngalor ngidul, akibatnya jadi nggak laku gitu kan, dan nggak menghasilkan. Berikutnya adalah mengeluarkan uang terlalu banyak di depan. Jadi banyak banget orang-orang yang mau berbisnis itu ketika mereka baru mulai, cenderung mereka tuh kayak menghabiskan dana di beberapa hal yang gak perlu gitu. Misalnya kayak terlalu wah dulu gitu untuk pikirin tempatnya lah, sewa tempat, beli domain segala macam gitu. Banyak loh hal-hal besar gitu bermula dari kayak online shop dulu gitu, kayak dari Instagram dulu, Facebook dulu gitu. Mending punya sesuatu yang jelas untuk menjelaskan soal produknya gitu, sosial media yang jelas lah ya. Dan berikutnya adalah mengharapkan untuk hasil yang cepat. Jadi banyak banget nih orang-orang yang kayak pengennya gitu, kayak ih ini gak bisa nih, kayaknya kita harus ngeluarin produk baru, akhirnya keluarin duit lagi gitu. Ataupun ih kayak gini gak bisa nih, kita coba promosi marketing aja gitu, akhirnya promosinya gak sesuai gitu, dan akhirnya buang-buang banyak budget. Jadi jangan kayak terlalu diburu-buru juga ya. Berikutnya adalah terlalu cepat mempekerjakan karyawan. Banyak banget nih harusnya orang-orang yang masih di tahap solopreneur gitu ya, terlalu pede produknya bagus gitu, 1 bulan 2 bulan awal produknya cukup disukai pasar gitu, terus langsung oh, oke kita butuh karyawan nih, habis nge-hire karyawan tiba-tiba bulan ketiga penjualannya anjlok, terus bingung bayar karyawan. Berikutnya adalah tidak passionate dengan bisnisnya. Jadi baik banget nih orang-orang yang gak mencintai usaha apa yang mereka lakukan ataupun apa yang mereka jual gitu. Jadi kalau emang benar-benar gak sepenuh hati ya, hasilnya gak bakal maksimal gitu ya. Oke, yang terakhir nih ya, adalah berpikir jika sibuk sama dengan produktif. Nah, sebenarnya gak salah sih ya, karena kayak dengan melakukan hal ini gitu, sebenarnya kita jadi kayak nggak fokus juga gitu. Sedangkan bisa dibilang fokus kepada bisnis itu bisa menjadi salah satu titik kebangkitan apapun yang teman-teman sedang kerjakan gitu. Karena untuk membuat sebuah bisnis besar itu elemennya banyak banget kan. Dan elemen terutama untuk bisnis baru adalah promosi untuk lebih dikenal. Promosi itu elemennya banyak banget, digital marketing, terus berhubungan dengan bayar gitu, misalnya kayak endorse segala macam, bikin konten di Instagram, nah itu menghabiskan banyak waktu. Jadi ada baiknya teman-teman bisa fokus ya agar nggak gagal. Nah kalau teman-teman lakuin pasti nanti impactnya bakal gede banget di bisnis teman-teman. Oke, sekian dulu.